Wahai saudariku yang dimuliakan Allah, ya, engkau mungkin banyak bersabar menghadapi suami yang buruk perangainya, tak seindah sebelum engkau menikah dengannya, tak seindah bayanganmu, tak sesuai dengan harapanmu. Ya, itu semua kau alami, kau jalani, dan engkau tetap bersabar. Ada hadiah besar yang menantimu. Mana kalau kau bersabar dan terus berdoa, berharap kepada Allah, memohon kepadanya agar memberikan hidayah kepada suamimu, maka kesabaranmu akan dibalas dengan balasan yang besar. Engkau boleh memilih dari pintu surga mana saja yang engkau ingin masuki. Allahu Akbar. Maka sekali lagi wahai saudariku, bersabar dan doakan dia dalam sholatmu agar menjadi orang yang sesuai harapanmu.